kita coba. Gimana, gimana? Enak. Enak. Wow. Wah. Ikannya lumayan berasa. Eh, ikannya? Berasa. Berasa. Wah. Beda nggak sama yang kita biasa beli di Bogor? Beda. Beda. Enakan mana? Enakan ini. Masa sih? Sekarang giliran abang. Review rasanya gimana, bang? Enak. Yakin lo? Gimana, bang? Coba. Enak. Sekarang ada di Kota Palembang. Tentunya udah di Kota Palembang nggak lengkap kalau kita nggak cobain tempenya. Kita mau cek harga, tentunya review rasanya ya guys. Kita kalau bandingin di Jakarta, Bogor, harganya mahal juga ya. Jangan kemana-mana, saksikan sampai kelar ya guys. Cekidot. Rp1.200-an yang mana tuh, bang? Yang kecil semua. Yang kecil, yang paling bawah? Yang di bawah, yang di atas Rp1.200-an semua. Rp1.000, eh? Yang kecil, yang di atas, yang di bawah Rp1.200-an semua. Oh, ini Rp1.200-an? Tempe kulit. Rp1.200. Yang sebesar ini? Iya. Kan. Sepanjang? Itu yang liar, ini yang selam. Oh, selam? Iya. Ini selam. 6.000-an? 12.000. 12.000 sih kok. Lala. Paket apa deh, Mas? Tanya dulu. Ini paket segini piro nih? 12.000. Oh, 12.000. Oh, 1 biji 12.000 ya. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Makan. Itu paket kuah. Itu kuahnya. Ntar dulu, kasih kuah dulu. Ntar kalau enak, kita nambah lagi. Dua porsi lagi. Habis itu baru bungkus ya. Baru bungkus. Mari kita coba. Gimana, gimana? Enak. Ikannya? Berasa. Wah, beda nggak sama yang kita biasa beli di Bogor? Beda. Beda. Enakan mana? Enakan ini. Masa sih? Colok, cocolin. Cocok. Iya. Sukanya. Mantap ya. Mantul ya. Sekarang giliran abang. Review rasanya gimana, bang? Gimana, bang? Enak. Yakin lo? Jujur ya. Gila, 10 biji satu lap langsung habis ya. Enak. Ibu. Ibunya anak-anak ya? Mana, Bu? Rasanya. Mantap ya. Pempek kulit loh, bang. Gimana, bang?
Coba. Enak. Nambah dua porsi lagi, hei. Gimana, gimana? Ini segede apa ya bilangnya ya? 1200-an satu. Ya, yuk. Siap. Yo, Daniel. Oke, terima kasih. Cek itu yuk. Keplang. Rp15.000. Ini yang kulit? Ini 15.000 juga. Ini 15.000. Kita udah makan tempe lala, puas banget ya. Tempe lala 26 hilir, harganya relatif murah ya, satu porsi cuma 12.000. Jadi kita beli oleh-oleh. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di HP channel Indonesia, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa juga like, comment. Kita akan review di tempat-tempat yang jauh lebih menarik lagi ya, guys. See you, bye-bye.